lainnya 1 kilo. Ini bahan-bahan yang lain. Ini ada bawang putih 5 siung, bawang merah 4 siung. Ini ada bawang bombay sudah saya cincang halus, ini aja. Ini ada tomat, 2 buah tomat. Ini ada kayu manis, rempah-rempahnya. Ini ada bunga lawang, cukupnya. Ini ada kapulaga, ya, cukupnya. Ini ada cengkeh, cukupnya. Ini udah pakai wortel sama kentang. Ini daun seledri cukupnya. Ini daun bawang cukupnya. Ini bawang putih, bawang merah kita blender, kita haluskan. Kita kasih minyak. Sambil blender, kita panaskan dulu wajannya. Ini air kita saya panasin dulu, saya masukin. Thank you.
bombanya kita masukin juga. Sampai aromanya keluar. Tadi lawan kita cemplungkan kapulaga ada 3, kita cemplungkan ada kayu manis, ada cengkeh. Ini ada penyedap rasa, kalau suka ya. Nah, kita iris dadu. Bawang iris juga, sedang sedang aja ini irisnya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kita sisihkan lagi. Ini daun seledri. Masukin wortel sama kentangnya. Ini
pisau buntut, kita bikin ada yang bakar, ada yang digoreng. Diamkan, kita sampai kentangnya sama wortelnya empuk. Ini kita cicip dulu apa dia, mana rasanya nih, nanti ada kurang-kurang kita tambah lagi. Pas ini udah matang, ini udah masak ini ya. Kita tata dulu. Baiklah bunda, ini udah selesai, sudah siap. Sekarang kita sajikan dengan daun bawangnya. Ini ada tomat, kita sajikan juga. Ini ada bawang goreng. Inilah bunda sop buntut ala Bunda Marni. Sampai jumpa. Dadah.